Hai, assalamualaikum, sama saya dan Gigi dan Didi. Hai. Inilah tetamu saya hari ini. Kita masih dalam keadaan safety, pakar tali pinggang dan sebagainya. Nak sedih nak jalan, tapi saya nak cerita sikit tentang satu perkara yang mana jalan ke mana jalan. Okay. Satu perkara ya yang kita nak bincang hari ini, iaitu bila mana kita masuk dalam apa saja bisnes. Sebab kita masuk kiri. Kita masuk dalam bisnes tu dan kita separuh jalan je Didi Gigi. Kenapa separuh jalan tu? Kenapa? Macam mana boleh separuh tu? Sebab mereka rasa macam boleh ke aku buat, macam tak ada orang pun nak masuk anda aku. Semua sebi-sebi. Ada tu yang dah berjaya dah dapat orang. Terus je. Berjaya sampai dapat orang tau. Tapi bila dia dah sampai satu separuh jalan dia tu, dia dah nak berjaya dah. Dia dah lupa diri. Dia dah lupa nak buat benda-benda yang yang awal-awal dulu dia buat. Dia lupa semua tu. Jadinya bila dia lupa, dia mulalah marahkan dia punya downline ke, ataupun dia punya ialah anak-anak bawah dia ke Cici. Dia cakap, downline aku tidur, macam mana aku nak berjaya? Downline aku ni tak buat sale. Wajar tak kita salahkan dia orang yang tak berdosa? Tak wajar. Pandai korang ya. Tak. Salahkan diri sendiri. Salahkan diri sendiri sebab kita tak pemantauan kat dia. Tak cukup ilmu nak bagi kat dia. Tapi kan ada satu ni, kalau kita dah bagi dah ilmu dan sebagainya, ada juga kes dia, dia pula lupa diri. Dia nak kita manjakan dia je. Kita nak kita belailah dia, top up sale dan sebagainya. Itu satu lagi jenis manusia. Jadi ya, Didi Gigi, konsep dia kita jangan fikir pasal kiri. Pasal orang lain. That's why kita, don't worry, saya safety. Saya tak pandang ke sini sangat. Saya pandang depan ya. Jadi kita kena fikir yang kita nak berjaya, kita kena, kitalah yang kena berusaha, bertanggungjawab. Betul. Dengan diri kita. Betul. Kita galakkan dia dan jadikan dia sebagai satu cakap apa? Kita jadikan dia satu orang yang kita nak duplicate. Kelas kau kat sini, rumah nak uzbilah mizalik. Hebatnya rumah sini. Meletup ya. Okey, jadi kita punya tips pada hari ini iaitu bila kita nak buat sesuatu, kita kena balik kepada matlamat asal. Kenapa kita buat bisnes ni? Dan untuk apa kita buat bisnes ni? Adalah untuk diri sendiri ke atau untuk orang lain? Kalau kita fikir kita buat scan-scan sale, upline kita dapat untung banyak, upline kita kaya raya semua, tapi kedekut. Kita tak boleh nak berjaya macam tu. Sambil kita nak, kita mesti ada orang yang lebih tinggi dari sikit untuk tunjuk ajar kita tu. Jadi kesimpulannya untuk anda yang asyik duk marah, downline anda tu semua, tak buat sale, tidur sebagainya, anda ketuklah pintu hati mereka dengan keadaan kaedah yang sebenar-benarnya, iaitu menerusi naluri dan hati. Dan orang kata apa, jagalah kolam hati mereka dan anda juga. Sentiasa positif untuk mencipta kejayaan di mercu kejayaan. Bersama saya Syamputra Azali, semestinya dibawakan khas oleh Team Power, peneraju perniagaan online terulung di Malaysia. Batuk lagi ya. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Bye. Nyanyi sikit. Nyanyi. La 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 la.